Wah, bolanya tidak lepas, teman-teman. Keren ya. Kita tendang ya, 1, 2, 3. Wah, langsung masuk, teman-teman. Kita akan coba giring bolanya, 1, 2, 3. Wah, lihat. Wah. Ini adalah robot sepak bola yang sangat canggih. Robot ini mempunyai warna merah dan biru. Ya teman-teman, bentuknya sangat keren sekali. Kemudian di belakangnya ini ada tempat baterai chargernya. Ini bisa dilepas. Ini tempat untuk menchargernya. Kira-kira 1 jam menchargernya ya teman-teman. Dipasang seperti ini setelah dicharger. Kemudian ada tangannya di sini. Dan ada kaki utama, ada 2. Kemudian di sini ada semacam pengait gitu ya, untuk membawa bolanya. Bolanya yang ini, yang merah ini. Kemudian mendapat remote, kita coba langsung ya. Hidupkan tombol on off-nya. Kemudian di sini remote-nya di-on-kan juga. Ini akan berkedip-kedip. Setelah kedipnya berhenti, ini berarti sudah terhubung. Kita akan coba pergerakannya. Wow, ini dia. Belok kanan, bisa muter-muter juga ini. Mundur. Muter-muter. Kita akan coba taruh sini bolanya ya. Kemudian muter apakah bisa dibawa ini. Wow. Bolanya tidak lepas, teman-teman. Keren ya. Di sini ada tombol untuk menendang kaki kiri, kaki kanan. Taruh sini depannya gini ya. Kemudian kita tekan yang ini untuk kaki kanan. Coba 1, 2, 3. Wah, kita akan coba lihat gimana dia kalau menendang. Coba kaki kanan dulu. 1, 2, 3. Wow, keras banget, teman-teman. Kaki kiri. Wah. Ketika membeli mendapatkan gawang, teman-teman. Wah, ini langsung bisa kita coba untuk menendang ke dalam gawang ya. Letakkan di sini, depannya sini. Kita tendang ya, 1, 2, 3. Wah, langsung masuk, teman-teman. Kita akan coba pakai kaki kiri ya. Letakkan di sini. 1, 2, 3. Apakah masuk juga? Wah, ternyata ditendang langsung naik. Kita akan coba atur jaraknya mungkin segini ya. Coba 1, 2, 3. Oh ya 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 ya. Jadi kalau jaraknya itu agak di depannya, maka bolanya ini akan langsung lurus. Tapi kalau terlalu dekat, dia akan langsung lompat ke atas. Keren juga ya. Kemudian di sini ada gon kerucut. Ini digunakan untuk muter-muter gitu ya. Ketangkasan teman-teman, muter ini gitu ya. Nah ini, tapi tempatnya harus luas. Kita akan coba jauhkan gawangnya di sini, apakah bisa masuk dari jarak jauh. 1, 2, 3. Wah, masuk teman-teman. Keren sekali. Kita akan coba menggunakan kaki kiri. Letakkan di sini. Langsung kaki kiri tendang ya. 1, 2, 3. Pukul. Kanan kiri. Kanan kiri. Kanan kiri. Yang ini adalah robot main sepak bola yang ketika membeli langsung dapat sepasang. Langsung 2 gini teman-teman, langsung siap dimainkan oleh 2 orang. Warnanya keren sekali, ada yang warnanya biru, ada yang warnanya kuning. Dan ketika membeli mendapatkan remote, ada 2 buah remote. Dan tentu saja mendapat 2 buah bola. Bagaimana cara menghidupkannya? Di sini tombol on off-nya kita hidupkan, coba ya. Wow, matanya langsung menyala teman-teman. Maju. Wah, mundur. Wah, keren juga ya. Coba maju sambil tiki taka. Maju nak. Keren sekali majunya teman-teman. Waduh, kayak tiki taka waktu main bola itu ya. Ini dia bolanya. Cuma kelemahannya ini, kalau harus menggiring bola itu agak susah teman-teman. Susah-susah gampang sih ya. Tapi kalau jalannya lurus saja gampang sih. Seperti ini ya, lurus. Coba ya, maju pakai tiki taka. Wah, kayaknya bola itu pengen lepas saja ya bawahnya. Lihat lagi ya. Coba tiki taka. Nggak kena. Tiki taka. Wah. Bagaimana cara menendang bolanya? Kita akan letakkan bolanya di depannya. Kita akan tendang. 1, 2, 3. Wah, seperti itu teman-teman kalau nendang ya. Kita akan coba giring bolanya. 1, 2, 3. Wah, lihat. Wah. Dan tentu saja robot ini bisa bergoyang.